Muslim jadi salah akan membacakan surah atau hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum minkum kafirun wa minkum mu'min. Allahu bima ta'malun basir. Khalaqa as-samawati wal ardh bil haqq wa sawwakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhi al-masir. Ya'lamu ma fi as-samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allahu 'alimun bi dhati sudur. Alam ya'tikum naba'u الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد. دعم الذين كفروا semoga
dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam dan sehat kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa di majelis yang mulia ini. Tak lupa, salawat dan salam tercurah kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita pada zaman yang penuh kemuliaan ini. Hai teman-teman, hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Adab di Masjid. Teman-teman, tahu tidak apa saja adab-adab ketika kita berada di masjid? Nah, sekarang saya akan menyampaikan 5 adab ketika kita berada di masjid. Adab yang pertama ketika kita berada di masjid adalah berdoa saat pergi ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila keluar rumah untuk pergi salat masjid, beliau selalu berdoa. Allahumma ja'alni qalbi nuran, wa ja'alni lisani nuran, wa ja'alni sam'i nuran, wa ja'alni basari nuran, wa ja'alni khalfi nuran, wa min amami nuran, wa ja'alni fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di lidahku, dan cahaya di pendengaranku juga di pendengaranku. Juga berikan cahaya di belakangku dan cahaya di depanku. Berikan pula cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Amin. Adab yang kedua ketika kita berada di masjid adalah berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila salat telah diumpamakan, maka janganlah kamu mendatangnya dengan terburu-buru. Namun datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka bagian salat yang kamu dapati ikutilah dan yang kamu tinggali sempurnakanlah. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Adab yang ketiga ketika kita berada di masjid adalah berdoa saat masuk dan keluar masjid. Teman-teman tahu tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan kita apabila memasuki masjid, maka hendaklah mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Amin. Nah, pula saat kita keluar masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mencontohkan kita apabila keluar masjid, maka mendahulukan kaki kiri, lalu membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karunia-Mu. Amin. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita sekarang memasuki adab di masjid yang keempat. Adab di masjid yang keempat adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Teman-teman, apabila kita telah sampai di masjid, maka disunahkan bagi kita untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila kalian telah berada di masjid, maka disunahkan bagi kalian untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Nah, sekarang kita memasuki adab yang terakhir ketika kita berada di masjid, yaitu adab yang kelima. Adab di masjid yang kelima adalah dilarang masuk masjid orang yang sebelumnya makan bawang atau berbau tidak sedap, karena malaikat merasa terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. Jadi teman-teman, apabila kita mau memasuki masjid, maka hendaklah memperhatikan kebersihan diri ya, terutama di bagian mulut agar malaikat tidak merasa terganggu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar 5 adab ketika kita berada di masjid. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Wassalam.